Halo, assalamualaikum, what's up guys. Kali ini kita berada di Bundaran HI Jakarta, Indonesia. Pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2022, bertepatan dengan acara Carefree Day atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Nah, bagaimana situasi dan kondisinya untuk saat ini di seputaran Bundaran HI? Mari kita saksikan, let's go. Inilah situasi terkini ya di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Ini bisa kita lihat ya di sini. Nah, di sini kita bisa lihat aktivitas, kepadatan aktivitas hari tanpa kendaraan bermotor atau bermesin ya. Jadi yang boleh itu hanya menggunakan sepeda, sepatu roda, ya yang pasti yang nggak pakai mesin lah. Ini bisa kita lihat ya. Ini tepat berada di bawah menara BCA. Ini kita berada di bawah menara BCA ya. Oke, lanjut kita putarin terus Bundaran HI Jakarta, Indonesia. Tuh bisa kita lihat ya. Hotel Indonesia, Grand Indonesia. Ini ya aktivitas hari Minggu di Bundaran HI atau tepatnya ada acara Carefree Day, hari tanpa kendaraan bermotor. Sebetulnya ini bisa ramai ya, hanya saja karena tadi hujan mulai tadi malam ya, sampai pagi ini baru reda nih hujannya. Jadi tidak terlalu ramai ya, tidak seperti biasanya. Kalau biasanya ini super padat nih, super ramai. Tuh kita bisa lihat juga bapak-bapak dari Dishub Satpol PP juga sudah berjaga-jaga di sini ya, untuk menertibkan bagi kendaraan-kendaraan bermotor yang masuk ke area hari tanpa kendaraan bermotor ini ya, atau Carefree Day. Nih bisa kita lihat ya situasinya pada hari Minggu 29 Mei 2022. Nih berada tepat di Bundaran HI. Nih bisa kita lihat ya kemeriahannya di sini. Oke. Nih. Nah, di sini kita bisa juga lihat ya, ini replika formula elektronik ya, atau formula E yang akan diselenggarakan di Ancol ya. Nih bisa kita lihat ini formula E-nya ini. Tadi perjalanan kita di Bundaran HI ya, Hotel Jakarta atau tepatnya berada di Bundaran HI pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 bertepatan dengan acara Carefree Day dan pertunjukan mobil balap listrik yaitu Formula E. Oke, sekian dulu perjalanan dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.